Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Saya sebenarnya kaget kalian mempestakan ini karena saya memang masih dalam suasana duka. Masih terbayang kita tetap terbayang-bayang sampai saat ini. Dan apalagi tadi teman saya punya mama yang meninggal. Maka bayang-bayang duka masih menjadi bahagian hidup saya. Sehingga memang belum suka pesta, tapi luar biasa ini umat di sini lewat DP Dewan itu sungguh-sungguh proaktif. Sedangkan 26-27 saya tinggal di sini. Dan bedanya bahwa saya sebenarnya melarang, tapi Dewan yang dengan akal-akalan mereka membuat cuancuk saya. Ini satu tanda cinta yang luar biasa yang saya alami di tahun kedua ini. Ini menjadi kekuatan bagi saya untuk melayani dengan tulus di tengah keterbatasan. Terima kasih semua. Apalagi ada senior Pak Darto, dia selalu mengajarkan ketepatan waktu. Dan itu luar biasa. Selalu kami, kalau rapat-rapat Pak Darto lebih dulu. Dan kalau Pak Darto Dewa dulu, terus begini kita PHK. Aduh, orang tua sudah ada. Nah, itu mari kita belajar ke orang tua. Ketepatan waktu dan pelayanan yang sungguh-sungguh tanpa mengenal usia. Itu yang saya lain kali kaget. Yang Pak Darto sudah datang kerja lebih dulu. Ikutan pikir garu-garu kepala ini orang muda, ada di mana dorang. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk tidak pernah mengenal lelah, melayani Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Saya sebenarnya melayani dua paroki di Bogor dengan dua kondisi yang berbeda. Tadi kondisi berbeda, kondisi kali. Dan kadangkala kalau saya sedih di kali, lota kesehiburan. Sedih di lota, kali kesehiburan. Dan itulah dinamika pelayanan saya yang saya sungguh-sungguh nikmati sampai saat ini. Dan saya menyadari perjalanan umat saya tidak ada artinya tanpa ada Anda semua, Yang Mulia Bapak Uskup, teman-teman pastor, para biarawan-biarawati, dan juga umat beriman yang saat ini Tuhan percayakan kepada saya. Sambil terus sadar bahwa saya masih banyak kelemahan, mohon maaf, tetap mohon dukungan doa supaya kita semua sehat semua, supaya program-program ke depan untuk pembangunan iman umat dalam kebersamaan dan kegembalaan dengan Yang Mulia Bapak Uskup, kita sungguh-sungguh boleh jalankan. Saya sungguh berbahagia, saya melayani umat yang kecil, sehingga bisa DP alat ukur bisa cepat kita dapatkan daripada umat besar. Ini saya punya kegembiraan, saya melayani umat kecil. Daripada misalnya umat Paroki Nulion, saya sedikit cerita waktu saya pulang, saya juga membantu untuk pelayanan. Dan pada tanggal 31 Januari kami memakamkan satu bapak yang sudah meninggal. 31 Desember memakamkan seorang bapak yang buta 14 tahun. Dia ada di stasi Okulopotil, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Jarak tempuh dari pusat paroki 4 jam. 4 jam. Umat cuma 9 keluarga, pindahan dari Protestan. Kami pergi ke sana. Dan memang betapa sederhana itu orang punya rumah sama dengan kalau orang sini cuma turun ke rumah di Kebong. Tapi itu sudah di kampung. Dan itulah menyentuh hati saya. Paroki Nulion, DP jarak paling dekat itu 4 jam perjalanan. Kalau orang cuma dari sini ke pergi gereja, masih banyak terlambat. Dan itu yang memperkuat kita. Dan DP itu ke DP ketua stasi, siapa paling sederhana sekali. Kita tanya berapa jumlah keluarga, berapa jumlah jiwa, 25, berapa laki-laki, 16, berapa perempuan, 13, coba jumlah berapa. Ada di kita pe YouTube channel, tapi kita soal hapus karena DP saking DP kesederhanaan itu. Kita tanya, jumlah kakak 9, oh kalau 99 kakak berarti ada 25 jiwa. Itulah yang kita temukan. Saya tanya tamat apa? Cuma tamat SD. Jadi itu umat-umat beriman yang terkasih, orang ini rata-rata sudah tamat SMA ke atas, mau melayani Tuhan kadang-kala menolak. Dan orang belajar dari orang-orang sederhana di sana untuk pelayanan yang kenal
ijazah. Yang penting ada pemberian diri yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih, saya sekali lagi mengatakan, saya punya imamat 27 tahun, tidak ada artinya tanpa Anda semua, dan juga tidak akan kuat dan setia tanpa doa, dukungan, dan kerjasama. Karena itu terima kasih semua, sambil saya mohon maaf akan semua keterbatasan dan kelemahan manusiawi saya, dan kita tetap bersatu supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih.